Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini, kita telah mendapatkan unit Mazda CX-9 tahun yang setelah facelift dia guys. Ini adalah tahun 2018, generasi dia terbaru dengan facelift dia yang terkini. Dan sebelum kita mulai video ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah menonton sama video ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa juga untuk klik like. Kalau kalian suka sama channel saya, jangan lupa juga untuk klik subscribe dan tekan lonceng notifikasi itu guys. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita supaya kalian terus mendapatkan sneak preview sebelum kita review mobil baru guys. Gak usah lama-lama lagi, mari aja kita langsung mulai review mobil ini. Mazda CX-9 ini dikeluarkan oleh si Mazda untuk para penggemar CX-5. CX-5 itu adalah mobil Mazda yang paling laku tuh SUV guys. Tapi CX-5 itu nggak muat sekeluarga, nggak segambreng. Nah, dikeluarkanlah si Mazda CX-9 itu. Mazda CX-9 kan mempunyai fitur yang lebih komplit dan praktikalitas lebih banyak daripada CX-5. Tapi juga sama dari segi desainnya, sangat amat mirip. Dia enak ya, mempunyai bagasi lebih besar dan juga ada third row seat. Nggak kayak si Mazda CX-5. Kalau dari segi desain, mobil ini tuh bisa dibilang, waduh, sangat amat cakep sekali. Ini kalau mobil brand Jepang kata mobil Eropa, nah jadinya lah si Mazda nih. Karena mobil ini tuh dari Jepang, tapi dari segi desain, dari segi teknologi itu sangat amat Eropa banget. Dari grill depannya saja dia itu sangat amat agresif dengan chrome line di sini dan pernikel lagi di bawah, membuat suatu desain yang sangat amat tajam dan mencolok. Dan kalau dari segi teknologi, dia sudah mempunyai lampu LED DRL yang sudah ada cornering lights. Jadi kalau Anda bergerak ke kiri, lampunya ke kiri. Kalau Anda ke kanan, lampunya ke kanan. Dan kalau Anda tanjakan juga, lampunya juga ikut naik ke atas kalau Anda tanjakan. Sudah mirip kayak Mercedes. Dan kalau untuk harganya, mobil itu cukup amat worth it bisa dibilang. Dengan harga di sekitar kalau untuk yang tahun 18 ya, itu udah di bawah 800 juta, itu waduh, luar biasa sekali. Karena waduh, fitur dan teknologinya itu sudah hampir menyaingi BMW X5 dari segi kenyamanannya. Kalau dari samping kita bisa melihat dia sini menggunakan velg single tone dengan alloy wheels dan dia menggunakan ring 20 dan dia sudah menggunakan disc brake tapi belum ventilated guys, karena ini mobil buat family bisa dibilang. Nah, kalau dari samping ini yang kita lihat, ini adalah warna dia yang ikonis dari Mazda, soul red, dan itu bisa dibilang cakep sekali ya. Kalau Anda mau beli mobil Mazda dan ingin dapatkan warna ini, tinggal nambah sekitar 4 juta atau 8 juta gitu. Saya sedikit lupa tuh. Nah, saat di samping, mobil ini mencampurkan warna chrome red-nya dia dengan chrome line-nya, jadi membuat sedikit elegan dan eksklusif mobil ini. Dia pun juga sudah mempunyai fitur keyless entry dan juga ada blind spot monitoring serta electrical retracting mirror untuk teknologi yang lebih komplit. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa dia juga ada shark fin radio dan tarikan garis aerodinamika dari depan ke belakang itu benar-benar sangat tajam sekali guys. Dan sebelum kita pindah ke belakang, kita juga bisa mengetahui bahwa dia itu kalau CX-5 itu stopnya di sini, kalau CX-5 tuh. Tapi kalau CX-9 ditambahin lagi layer sedikit karena mobil ini itu panjangnya sekitar 5 meter. Dan dari desain belakangnya dia, desain belakangnya cukup mirip dengan CX-5. Yang memperbedakan dari CX-5 sama CX-9 itu hanya dari lebarnya. Mobil ini lebih lebar sedikit di sekitar 1,9 meter. Dan dia pun juga mempunyai desain belakang yang berbeda. Dia punya tarikan chrome di sini yang menyambungkan dari antara lampu rear light kanan sama rear light kiri. Dan lampu rear lightnya sendiri itu sudah LED dan menyambung dari bagasi sampai ke samping mobil guys. Dan Anda juga mesti melihat nih. Dan mobil ini kan juga sudah mempunyai electric trunk space, power back door, dan ini lampunya itu gak menyatu dengan bagasinya dia, udah kayak semacam Porsche. Dan itu sih bisa dibilang sangat keren ya. Dan disinilah si CX-9 tuh sangat amat unggul. Dia mempunyai tempat bagasi yang sangat amat besar, yang kalau kalian sekarang ini tempat apa gear shooting kita aja tuh masih muat banyak sekali di sini. Dan kalau misalkan belum cukup, Anda masih bisa menurunkan jok baris yang ketiganya. Dan dia turunnya itu flat. Turunnya flat dia guys. Nah, dia turunnya flat dan Anda masih punya banyak sekali tempat bagasi untuk menyimpan barang di belakang sini. Tapi jelek ya, dia belum menggunakan sistem elektrikal ya. Gak kayak si X5 gitu untuk di tempat trunk space-nya dia. Namun,
Keunggulan ini mobil itu juga ada di dalam mesinnya dia yang sekarang kita akan cek, guys. Nah, ini nih salah satu kelemahannya mobil ini saat dibandingkan sama BMW X5 gitu ya. Kalau si X5 itu kan sudah menggunakan mekanisme hidrolik untuk mengangkat kap mesin. Tapi kalau ini masih menggunakan teknologi otot tubuh, guys. Dan untungnya ini kap mesinnya nggak gitu berat, ini cukup enteng. Nah, yang kalian lihat sekarang ini adalah penataan rapi yang penataan mesin yang bisa dibilang sedikit berantakan lah, nggak begitu rapi penataan mesinnya. Tapi mesinnya cukup unik karena mobil ini menggunakan mesin Skyactiv G 2500cc dari Mazda dan itu sudah turbo loh, guys. Sudah turbo. Dan tenaga mesin ini tuh menggunakan 4 silinder dengan tenaga 228 horsepower dan 420 Nm untuk torsi ini mobil. Dengan tenaga ini semua, mobil ini bisa mencapai 0 ke 100 hanya dalam waktu 8,5 detik. Bayangin tuh, mobil sebesar ini 8,5 detik untuk 0 ke 100 nya loh, guys. Dan kalau untuk bensin, nah mobil ini nggak ada diesel nih. Untuk di Indo, dia hanya menggunakan bensin, bahan bakar bensin, nggak ada yang diesel. Dan ini cukup boros. Pemakaian BBM-nya itu bisa di sekitar angka 1 banding 9, 1 banding 8. Ya mungkin kalau Anda irit ya, diurut terus diurut, dan nggak dikentak-kentak ya bisa mencapai 1 banding 10 lah. Dan diisinya tuh, aduh, high maintenance. Dia tuh mau diisi dengan bahan bakar Pertamax Turbo, atau nggak Shell V-Power, kalau nggak dia nggak mau terima, guys. Dan di sini, dia pun juga sudah ada muffler, dan mufflernya itu meredamkan suara mesinnya ke dalam interior mobil ini. Lalu ngomong soal interior, mari aja kita langsung cek interior luar biasanya CX-9 ini, guys. Nah, alasan kita masuk kepada baris kedua dulu karena mobil CX-9 ini tuh sangat amat layak saat Anda duduk di baris kedua dan jadi bos, guys. Karena mobil sebesar ini, itu sebesar, senyaman, dan semewah ini, itu paling layak Anda pakai jasa supir. Kayak kalian lihat sekarang nih, ini Anda mendapatkan keluasan dan kenyamanan yang sangat amat luar biasa. Satu, Anda mendapatkan jok tempat duduk itu yang udah kayak sofa di rumah Anda. Waduh, ini sangat amat nyaman sekali, dan saya nggak bohong, ini tuh sangat amat plushy. Joknya tuh sangat amat plushy, dan kualitas yang dipakai itu kualitas jok kulit, udah kayak semacam Alphard lah kualitas joknya. Dan Anda juga mendapatkan leg space yang sangat amat luas. Anda bisa melihat saya tinggi 171 cm dan ini waduh, luar biasa sekali tempat leg space-nya. Headroom-nya juga oke, tapi sayangnya headroom-nya kalau Anda tinggi 180 itu kurang bagus. Cobalah kalau dia ada panoramic sunroof ya. Kalau dia ada panoramic sunroof, itu bakal lebih luar biasa lagi, guys. Lebih lega lagi nuansanya. Dan kejelekannya juga, mobil ini tuh kan menggunakan jok yang cream beige kayak gini. Jadi kalau Anda kotor, habis ke lapangan gitu, misalkan habis ke proyek, ini sedikit kotor nih, kurang bagus kalau warna beige gini. Bagusan Anda pilih hitam. Kalau untuk kenyamanan dan kemewahan lainnya, ini tuh sangat amat oke. Anda mendapatkan tempat duduk yang sangat amat suportif dan belakangnya bagus, dan armrest-nya sini beefy banget dan enak dan nyaman sekali, guys, di sini. Dan di samping sini, Anda juga mendapatkan sunshade untuk menutup sinar matahari ke sini, dan juga melimit visibilitas dari luar ke dalam. Jadi Anda sangat mempunyai privasi di dalam sini. Dan kalau untuk tempat penyimpanan, dia cukup oke. Anda mendapatkan dua tempat penyimpanan yang luar biasa. Di sini Anda dapat cup holder lagi. Di sini ada air conditioning tapi masih single zone, tapi Anda bisa mengatur kecepatan AC, matikan, direksi AC-nya mau ke kaki atau kepala, dan Anda masih bisa mengatur suhunya di sini. Dan dia pun juga sudah ada fitur auto sync dengan yang climate di depan situ. Dan di sini, kalau Anda turunkan armrest-nya, nah ini kejelekannya nih, armrest-nya itu nggak ada kayak tali buat nariknya itu, guys, jadi sedikit ngumpet. Nah, armrest-nya sih enak, kualitas yang dipakai untuk material sama kulit dan cukup empuk juga. Tapi sayangnya nih, berseberapa materi tuh kelihatannya tuh sangat amat, aduh, rapuh. Jadi kalau Anda sering pakai, takutnya tuh rentang rusak loh, cepat rusak. Apalagi ini menggunakan material plastik ya. Dan tapi di sini, Anda dapat cup holder 2, dan di sini Anda dapat chargeran 2,1A, dan Anda bisa mengecas ini, pakai Type-C, tapi dia ngecas di sini, guys. Dan sayangnya dia belum ada wireless charging. Tapi selain itu sih, oke, cukup komplit. Dan enaknya di mobil ini, kalau Anda menjadi bos, dan Anda mengestel lagu favorit Anda, dia mempunyai pakai speaker Bose, dan total di sini ada 12 speaker. Jadi Anda terjamin lah, kalau Anda duduk sini, tidur nyantai, itu enak sekali dibantu dengan speaker yang sangat amat luar biasa, guys. Dan saat di baris ketiga, ini
Anda jujur nih, kalau Anda mau menyiksa dewasa nih ya, yang seumuran 20 atau nggak di atas umur 15 dan tingginya itu 171 kayak saya atau lebih, Anda bisa menyiksa mereka tuh dan dudukkan mereka di jok baris ketiga. Kenapa? Satu, ini waduh gila sih guys, ini tempat kakinya tuh sangat amat terbatas. Ini saya boro-boro ada space lagi nih buat menggerakkan kaki saya untuk manuver di sini. Dan headroomnya itu masih biasa lah, headroomnya nggak separah-parah amat, sedikit sempit. Tapi yang paling parahnya itu Anda tuh nggak dapat AC di sini guys. Semburan AC itu Anda tidak dapatkan sama sekali di sini karena Anda lihat di sekeliling saya itu nggak ada air vent sama sekali untuk menyalurkan air AC-nya guys. AC hanya stop di baris kedua dan di baris ketiga. Waduh, wassalam nih tuh, nggak dapat sama sekali. Dan kualitas yang mewah di jok baris kedua itu jadi plastik semua di sini. Kalau Anda bisa dengar nih. Waduh, itu namanya plastik Toyota murahan. Dan itu plastik Toyota murahan bisa ketemu di mobil 800 jutaan dan paling barunya 1M guys. Bayangin, itu murahan sekali kualitasnya. Dan di sini Anda mendapatkan cup holder. Cup holdernya sini ada 2 di sini. Tapi kualitasnya benar-benar sangat beda bumi dan langit sekali. Sangat amat murahan di sini nuansanya. Dan Anda, kalau Anda bawa anak kecil, boleh lah anak kecil lah. Tapi anak kecil pun tuh nggak bisa menikmati pemandangan keluar. Kenapa? Anak kecil kan suka melihat ke depan kaca. Dan di sini, Anda cuma dapat kaca segitiga kecil gini. Waduh, ini sih menyiksa dewasa. Dan kalau anak kecil ya oke lah. Anak kecil kan nggak tahu barang mewah ya. Jadi nggak apa-apa lah dikasih plastik murahan. Tapi ya seperti itu, di baris ketiganya kurang amat pas kalau buat dewasa guys. Sangat tidak disarankan.